Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Maido Pelfrina. Saudara, tabrakan kereta Turangga dengan kereta Bandung Raya sempat terekam kamera pengawas milik warga. Terlihat kereta Turangga dari arah timur berhenti tiba-tiba. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian juga menyebut tabrakan itu menyebabkan bunyi ledakan seperti ban kendaraan yang pecah. Anda bisa lihat, saudara, ini tampak kereta sempat terhenti. Ini adalah rekaman dari kamera pengawas yang dimiliki oleh warga yang ada dari sekitar lokasi kejadian. Kereta Turangga dari arah timur ini tampak dalam video tiba-tiba berhenti, dan warga yang menyaksikan kejadian tersebut di lokasi menyebut ada bunyi ledakan seperti ban kendaraan yang pecah. Tak hanya itu, saudara, satu gerbong kereta api Turangga yang mengalami kecelakaan di kawasan Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung berhasil ditarik untuk nantinya selanjutnya akan dipindahkan menuju ke stasiun Cicalengka. Petugas mengaku kesulitan untuk bisa memindahkan gerbong lainnya karena mengalami anjlok hingga terperosok ke pematang sawah. Pemindahan dilakukan masih menunggu datangnya alat berat. Sementara itu, saudara, hingga kini petugas juga masih fokus mencari korban yang diduga masih berada di dalam gerbong. Dan hasilnya, saudara, pada Jumat siang ini petugas membawa satu kantong jenazah dari salah satu gerbong kereta ke ambulans. Sementara itu, tangis haru keluarga pecah saat mobil ambulans yang membawa satu kantong jenazah akhirnya tiba di RSUD Cicalengka, Jawa Barat. Data sementara hingga kini ada dua korban meninggal dunia yang berada di ruang jenazah RSUD Cicalengka. Tidak hanya korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta pada Jumat pagi tadi, korban luka, data sementara ada 29 korban yang telah diterima RSUD Cicalengka. Di antaranya adalah korban luka sedang, ada 6 orang. Kemudian ada korban yang mengalami luka ringan, 21 orang, serta ada 2 orang korban meninggal dunia. Sementara ada 14 orang lainnya yang sudah diperbolehkan pulang. Umumnya para korban luka yang dirawat di RSUD Cicalengka ini mengalami sejumlah luka lecet.